perairan Indonesia amat luas dan kaya dengan keragaman sumber daya hayatinya. Keragaman sumber daya hayati laut inilah yang harus terus dijaga. Untuk itu diperlukan studi dan penelitian rutin di wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah yang digunakan untuk keperluan khusus. Kesemuanya agar sumber daya hayati di laut terjaga. Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, memiliki mandat dan kompetensi dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya laut di Indonesia. Departemen MSP kerap melakukan studi ini di wilayah perairan Indonesia. Penentuan lokasi penelitian adalah langkah awal melakukan studi ini. Lokasi penelitian ini akan menentukan gambaran titik-titik lokasi penelitian untuk pengambilan sampel. Berarti di sini berapa? Di sini 3 udah pasti. Ya kan? Di sini berapa? Di saat yang sama, di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan Departemen MSP FPIK IPB yang telah memiliki sertifikasi KAN, Komite Akreditasi Nasional, sejumlah bahan dan peralatan disiapkan. Bahan-bahan kimia yang dibutuhkan saat pengambilan sampel dan penelitian dimasukkan ke dalam box pendingin atau cooler untuk menjamin keamanannya selama perjalanan baik pergi maupun pulang. Studi kali ini menggunakan kapal penelitian KR Baruna Jaya 8 milik Pusat Penelitian Oseanografi P2O LIPI. Kapal penelitian ini memenuhi kebutuhan studi dan penelitian yang akan dilakukan karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas dengan spesifikasi tertentu dan didukung sistem komputerisasi modern. Kapal ini dibeli tahun 1998 oleh pemerintah Indonesia dari Norwegia. Adapun fasilitas penelitian yang dimiliki kapal penelitian Baruna Jaya 8 dan akan digunakan adalah SBP atau Sub Bottom Profile untuk mengetahui profil atau kontur lapisan dalam laut. Single Beam untuk mengetahui kedalaman laut. ADCP, Acoustic Doppler Current Profile untuk mengetahui kekuatan dan arah arus. CTD, Conductivity Temperature Depth, untuk mengetahui karakteristik air. Box Scorer, untuk mengambil material lapisan permukaan dasar laut. Drop Core, untuk mengambil lapisan sedimen di dasar laut. Dan Trolling, untuk mengambil sampel ikan. Perairan Jimbaran, Bali adalah titik penelitian kali ini. Lokasi telah ditentukan, titik koordinat telah disepakati. KR Baruna Jaya 8 akan melakukan pelayaran dengan trek sebanyak 10 kali plus 1 dengan jarak tempuh sekitar 120 km setiap treknya. Pekerjaan penelitian dimulai dari trek tengah. Selama pelayaran ini, KR Baruna Jaya 8 mengaktifkan 3 alat ukurnya, yakni single beam sebagai pengukur kedalaman, sub bottom profile untuk merekam kontur lapisan dasar laut, serta ADCP, Acoustic Doppler Current Profile, alat perekam kekuatan dan arah arus. Single beam bekerja dengan mengirimkan sinyal ke permukaan dasar laut dan menangkap kembali sinyal balik. Sinyal yang kembali ini dibaca oleh komputer dan ditampilkan di monitor yang menunjukkan angka kedalaman laut. Karena menggunakan sistem sinyal, maka kecepatan pengiriman dan penerimaan sinyal akan dipengaruhi oleh kedalaman laut.
dan ini berpengaruh pada kecepatan kapal. Dalam penelitian ini, jarak tempuh sejauh sekitar 120 km memakan waktu 24 jam. Kecepatan kapal rata-rata 3 knots. Setelah proses awal di jalur tengah dikerjakan, maka trek-trek selanjutnya menjadi lebih cepat. Ini dikarenakan kontur dan kedalaman telah terlihat dan terbaca. Pekerjaan awal ini sangat menentukan, khususnya untuk menentukan titik-titik coring atau pengambilan sampel. Yang nampak di layar monitor ini adalah tampilan kontur lapisan dasar laut yang diambil lewat alat sub-bottom profile. Selama proses pengambilan gambar ini, dilakukan pencetakan oleh mesin printer. Sementara layar monitor lain menunjukkan grafik dari ADCP, Acoustic Doppler Current Profile, yang berfungsi sebagai pemantau serta perekam kekuatan dan arah arus selama perjalanan. KR Barunajaya 8 pada hari keempat dan kelima penelitian menentukan station di perairan Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini dilakukan guna keperluan pengambilan sampel. Pengambilan sampel air dilakukan dengan menggunakan alat CTD, Conductivity Temperature Depth, yang memiliki kemampuan membawa 12 roset yang merupakan alat pengambil sampel air. Sampel air ini akan diteliti karakteristiknya berupa pH, DO, suhu, plankton, dan lain-lain. Dalam pengambilan sampel ini, CTD diturunkan di kedalaman antara 30 hingga 2000-an meter. Alat selanjutnya yang digunakan adalah plankton net. Alat ini berupa jaring dengan kerapatan 30 milimikron. Di bagian bawahnya direkatkan tabung polietilen berwarna hijau yang berfungsi sebagai penampung plankton. Pemberat seberat 10 kg digunakan untuk menenggelamkan plankton net ini. Alat ini diturunkan sampai kedalaman 10 meter. Setelah CTD, Conductivity Temperature Depth, dan Plankton Net naik ke permukaan, para peneliti yang berada di dek kapal melakukan pengambilan sampel air dekat pada lapisan termoklin dan permukaan. Dari 12 tabung roset, hanya 10 yang diisi air sampel. Dua tabung pertama untuk keperluan sampel air near bottom, tabung ketiga sampai ke-8 untuk keperluan sampel air lapisan termoklin. Sisanya dua tabung terakhir untuk sampel air di permukaan. Untuk keperluan analisis air di near bottom dan lapisan permukaan, menggunakan 8 botol sampel yang terdiri dari 5 botol polietilen berwarna biru, kuning, hijau, merah muda, dan oranye, ditambah 1 botol BOD dan 2 botol minuman 330 ml untuk keperluan analisis in situ. Khusus untuk contoh air termoklin ditambah 1 botol polietilen berwarna hijau untuk keperluan pengambilan contoh plankton. Untuk pengambilan plankton harus hati-hati. Sebelum botol dilepas dari jaring, jaring harus disemprot dengan air laut. Ini dilakukan agar plankton yang menempel pada jaring tetap hidup dan turun masuk ke dalam botol. Sampel air di botol polietilen diberi label sesuai dengan keperluan analisis dan titik lokasi pengambilan sampel. Masing-masing botol diberi pengawet sesuai dengan parameter yang akan diukur. Botol kuning misalnya diberi pengawet ZN sebanyak 4 tetes dan NaOH sebanyak 10 tetes. Botol merah muda diberi pengamat HNO3 sebanyak 10 tetes. Botol oranye diberi pengawet H2SO4 sebanyak 10 tetes.
Botol hijau ditambah cairan formalin 10% sebanyak 25 ml. Sementara botol biru sama sekali tidak diberi pengawet. Kesemua botol ini disimpan dalam lemari pendingin dan selanjutnya akan dibawa ke Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan Proling di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB untuk diteliti. Sementara itu, botol sampel 330 ml dan botol BOD dibawa ke laboratorium kimia yang berada di KR Barunajaya 8 untuk keperluan analisis in situ atau penelitian di lapangan secara langsung. Dalam analisis in situ ini, beberapa parameter yang dilakukan adalah oksigen terlarut atau DO dengan metode Winkler. Kemudian derajat keasaman pH dengan menggunakan alat pH meter dengan tingkat ketelitian 0,01. Selanjutnya untuk keperluan BOD dilakukan pengukuran DO0 dengan diaerasi terlebih dahulu agar kandungan oksigen mencukupi hingga 5 hari saat pengukuran DO5. Di sela-sela kesibukan peneliti dan awak KR Barunajaya 8, beberapa ekor lumba-lumba dan paus sempat melintas di sekitar kapal. Bahkan ketika malam hari, tingkah lumba-lumba menjadi lebih atraktif dan ini menjadi hiburan tersendiri. Di jalur yang sedang dilakukan penelitian ini memang banyak ditemukan hewan jenis ini karena merupakan jalur migrasi hewan mamalia laut. Di hari-hari terakhir pelayaran penelitian KR Barunajaya 8 melakukan perjalanan cruising. Ini dilakukan untuk menyempurnakan pemetaan kedalaman dan kontur lapisan dasar laut. Dalam perjalanan cruising ini juga dibarengi coring atau pengambilan sampel. Jumlah sisa coring yang akan dikerjakan sebanyak 13 titik untuk drop core. Sementara untuk box core, CTD, serta plankton net tersisa 7 titik lagi. Pengambilan sampel ini dilakukan pada kedalaman yang bervariasi antara 30 hingga 2.500 meter.
Drop core adalah pipa besi sepanjang 4 meter dengan diameter 3 inci yang diberi pemberat di bagian atasnya. Selintas terlihat seperti roket. Drop core berfungsi sebagai alat untuk mengambil lapisan sedimen di dasar laut. Lain halnya dengan box core, alat ini berbentuk kotak besi dengan ukuran 50 cm x 60 cm dengan tinggi 60 cm. Box core berfungsi sebagai alat yang akan mengambil material yang berada di permukaan dasar laut. Telah siap untuk dimasukkan ke dalam laut. Kali ini drop core akan mengambil contoh sedimen dasar laut pada kedalaman 1900 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan sampai menaikkan drop core pada kedalaman ini sekitar 1 jam. Pekerjaan memasukkan box core ke dalam laut dilakukan bergantian dengan drop core. Seluruh awak KR Baruna Jaya 8 yang bertugas sedang mempersiapkan box core. Kali ini di titik BC6. Box core akan dimasukkan ke dalam laut dengan kedalaman 1840 meter. Setiap hasil yang didapat oleh box core akan diambil satu sendok lapisan atas untuk keperluan penelitian tekstur sedimen. Satu sendok lagi untuk penelitian logam berat. Material yang diambil untuk logam berat ini dibungkus menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, mengambil material dengan menggunakan PVC 2 inci setinggi 10 cm. Material ini nantinya untuk penelitian Mayo. Sisa material yang tertinggal di dalam box core diambil dan disaring hingga bersih dari lumpur. Penyaringan ini dilakukan untuk mendapatkan material bentos. Setelah semua terkumpul, kemudian dibawa ke laboratorium basah untuk diberi formalin serta penulisan label pada kantong yang telah disiapkan. Selanjutnya dikemas untuk dibawa ke laboratorium IPB untuk diteliti dan dianalisa.
Pekerjaan penelitian di Selat Bali selesai dalam waktu 11 hari. Hal ini memungkinkan karena didukung fasilitas kapal riset Barunajaya 8 dan cuaca yang cerah sepanjang pelaksanaannya.